Ini sinetron suara paru-paru istri makin hari makin tidak jelas. Masa judulnya Kambingku Adalah Janda Berkaki Empat? Jelas, Mi. Iya, berkaki empat. Itu kan cuma sinetron, Ma. Seru amat sih. Tapi. Jangan lari-lari begitu. Nanti kamu nyungsep seperti anaknya itu, Tante Haja Marwatia. Dia masuk ke got. Terus dia minum semua air got kayak... Jangan lari begitu. Pak. Bagaimana kalau itu tabi kita sunat sekarang ya? Wah, bakalan seru nih. Coba tanya dulu dia. Dia sudah siap atau belum? Masalahnya nih, dia juga sudah mau naik kelas lagi. Nanti dia sudah terlanjur besar. Terus, itunya sudah sebesar basoka. Repot. Benar mah benar. Benar banget tuh. Mending disunat sekarang. Isinya ada besin. Kayaknya itu cowok cuma si kepala aku deh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak agak susah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tersangka. Tolong. Bilang memang mama. Jangan run. Masih serang lari-lari. Tuh. Sudah, jangan nangis. Jangan bergerak. Aduh, sepertinya ini harus dipotong ini. Kepala aku. Besinya. Yol, bantu dulu bapak itu ya. Pegang itu besinya. Tabe. Iya, Ma, iya. Makanya, kalau dibilangin orang tua, dengar. Jangan bergerak. Awas. Masih mau begitu kah? Masih, Mak. Hah? Tidak, Mak. Sekiranya masih mau begitu. Ini, mamamu sampaikan sesuatu yang ke kamu. Hal yang penting. Important. Minggu depan kamu akan disunat. Sunat? Proses pemotongan kulit kepala Ichu untuk mendapatkan bentuk Ichu yang baru, dan Ichu akan digunting, dan Ichu akan sakit, dan Ichu akan Ichu ma. Ichu mana Ichu? Ichu? Bicara apa kah? Intinya proses sunat itu akan segera dilangsungkan. Gabima. Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada penolakan. Bagaimana kalau sudah sebesar Godzilla dan Basoka? Tidak. Mama dan Papa sudah memutuskan. Sampai jumpa lagi. Mama.
saya sudah tidak bisa kencing. Waduh, jadi ingat waktu gue disunat. Bakalan sakit banget. Tidak. Sudah datang anak gantengnya mama. Sini nak. Kau mengerti apa yang... Buka keduanya. Ada apa ini, Mak? Ini hadiahnya, hehe. Pegang hadiahnya, Hadiah apa ini, Mak? Sama ini hadiah tambahan, paketnya kakak Yol. Tidak tahu apa isinya, ambil saja. Itu paket aku, Mak. Tapi mak, isinya kan jalan dalam. Kenapa banyak sekali? Hmm,
kamu layak mendapatkan semua itu, nak. Jadi, sepertinya belakangan ini saya tidak berbakti, mak. Ya juga sih. Tidak masalah. Biar menjadi pelajaran untuk kamu lebih semangat dan lebih berbakti lagi. Mama juga masakan itu, semua masakan favoritmu. Sini. Itu tumis ayam rica-rica pembantaian pelakar. Ada dembat kentut Arab. Terus ada jangkrik-jangkrik musyam-musyam. Mak, apakah ini sungguhan? Sungguhan, nak. Coba cubit dirimu pakai bulldozer. Pasti terasa. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mama. Permisi, Bu. Pak dokter. Oh, ini Tabe ya? Saya dokter yang akan sunat Tabe. Hei! Apa sih? Kau mengkhianatiku, Mak. Tidak. Saya tidak mau. Mama harus lakukan ini, nak. Demi kebaikanmu. Kamu tidak akan dipotong. Saya tidak mau mati. Kamu tidak akan mati. Selama ala film India lagi. Saya tidak mau disunat. Saya mau dunia menerima aku apa adanya saja. Bawa dia, dokter. Baik, Bu. Ayo, nak. Bagaimana ada sunatnya? Ternyata rasanya tidak sakit, Mak. Memang tidak sakit dan kamu juga tambah sehat. Benar yang dikatakan Rante. Jika kita hanya harus melawan rasa takut kita. Seperti kata pepatah Thailand. Tak kling pising tak kling, kalau pising tak kling. Tak pising tak kling, nak pising tak kling. Artinya? Karena saya tidak paham. Dokter, bisa disunat dua kali saja ini anak kah?